pada 2 September 2018, pasukan penguatkuasaan Zon Tengah, Unit 1, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah berjaya menumpaskan 2 percubaan penyeludupan rokok dan minuman keras melalui Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Utara di Pelabuhan Kelang. Dan dalam seruan pertama, bahagian penguatkuasaan Zon Tengah Unit 1 telah berjaya membenteras atau menahan sebuah kontainer yang dipenuhi dengan rokok yang belum dibayar cukai. Muatan kontainer ini dimuatkan dengan rokok jenama U2 Full Flavor yang belum dibayar cukai, yang berjumlah 10.5 juta batang, yang cukai dianggarkan 8 juta ringgit. Manakala serbuan kedua, sebuah lagi kontainer dapat ditahan, dan apabila diperiksa, kontainer yang kedua ini dimuatkan dengan 1.8 juta rokok, batang rokok yang belum bayar cukai, dan 2,600 liter minuman keras, whisky. Barang-barang ini dibawa keluar melalui Pelabuhan Utara, Pelabuhan Kelang, dengan mereka membuat pengikraran dalam manifest use auto part. Tetapi mereka membawa rokok. Ya, declare A, bawa barang B. Inilah modus operandi yang biasa digunakan di pelabuhan-pelabuhan, di pintu-pintu masuk, dengan mengikrar barang-barang selain lain daripada barang yang sepatutnya dibawa masuk.